Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat modul, alhamdulillah kita sudah nyampe di Masjid Al-Ussa Bandung nih. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti menjadi inspirasi apa yang menjadi narasumber dari masjid sini. Dan alhamdulillah saya ditemenin sama saya, namanya siapa kan? Sony Setiawan, Pak. Alhamdulillah ini kita berdua sudah sampai di perjalanan lumayan sehat. Nanti kita akan dalam wawancara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita sudah sampai di Masjid Al-Ussa. Alhamdulillah juga izin Allah, sudah hadir di depan kita, hadirin semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sampurasun. Sobat Nusantara, Indonesia pasti bisa. Nah, seperti itu ya. Jadi sobat-sobat Nusantara harus semangat, meskipun kita masih dari situasinya. Di Bandung juga kita masih menjaga prokes, kita juga menjaga jarak supaya kita sama-sama dalam kondisi sehat walafiat, insyaallah. Alhamdulillah, ini merupakan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka MKM PMM Pertukaran Mahasiswa Merdeka Modul Nusantara. Tema sekarang yaitu makna kemerdekaan dan toleransi. Sudah hadir di tengah-tengah kita tadi yang sudah saya sebutkan pengemuka agama Islam, beliau adalah dengan nama lengkapnya Rahman Abdul Haris Agi, dengan sapaan biasanya kita sebut Kok Rahmat ya, bagaimana kok kabarnya? Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Rahmat, biasanya dipanggil Kok Rahmat ya, karena memang mata kita sipit. Jadi kalau di Masjid Al-Ussa Bandung ini, kalau matanya sipit, pasti dipanggilnya Koko untuk laki-lakinya. Sementara untuk perempuannya dipanggil Cici. Kalau matanya sipit. Tapi alhamdulillah sejak perusahaan baru, dua perusahaan baru ini, kita senantiasa membiasakan diri untuk akhlak dan ikhwannya. Terlepas mau matanya sipit atau tidak, kami panggil Cici dan Koko begitu. Alhamdulillah. Makasih kok. Boleh. Atas informasinya. Oke, sebelum ke acara intinya, kita ingin tahu nih kok terkait dengan sejarah Al-Ussa Bandung ini. Karena kalau dilihat tadi kita otentiknya bagus banget, terutama dominasi warna merah kok. Betul. Gitu ya. Nah, kita ingin tahu nih, sobat-sobat di Nusantara, apakah ini sama dengan Masjid Al-Ussa di Jakarta atau di yang lainnya? Nah, mau informasinya kok mengenai sejarah Masjid Al-Ussa ini, silahkan kok waktu dan tempatnya. Alhamdulillah, Masjid Al-Ussa Bandung ini memang mengikut kepada Masjid Al-Ussa satu yang ada di Jakarta. Dulu pada tahun 1991, Yayasan Haji Karuboy mengontrak menyewa sebuah masjid yang kebetulan bertempat di Jalan Al-Ussa. Makanya disebutlah Masjid Al-Ussa. Nah, kemudian 7 tahun berikutnya, yaitu tanggal 12 Januari 1997, Masjid Al-Ussa satu yang di Jakarta punya cabang, yaitu yang ada di Jalan Tamnon nomor 27. Qadarullah, ketika kami sudah ada pembangunan baru, masjid kita semakin luas dan semakin berkembang. Selama 20 tahun kebelakang, masjid kita hanya ada nomor 27. Tapi sejak keputusan baru tahun 2017 ini, kita sudah ada wakaf gedung yang nomor 25 dan nomor 29. Jadi sekarang kita sudah melebar, meluas. Hanya saja karena masjid kita sudah 24 tahun, sudah termasuk cabang budaya, hanya tidak bisa ditingkatkan, hanya bisa dilebarkan saja. Nah, seperti itu gambarannya. Masjid Al-Ussa sendiri, kalau melihat dari asal kata, ternyata Al-Ussa ini mengandung arti kata guru. Kalau bahasa Arabnya bisa disebut ustaz gitu lah. Dulu ketika tahun 1991, sejarahnya itu
banyak mungkin karena situasi dan kondisi yang belum memungkinkan, kiai, ulama atau para ustaz jarang sekali menyentuh atau merangkul yang notabene yang dari kalangan keturunan Tionghoa, baik yang tidak muslim ataupun yang belum muslim. Katakanlah masih ini bertanya tentang Islam, maka dibangunlah, disewalah semua masjid yang dibangunkan oleh tadi sendiri. Makanya dengan warna seperti merah ciri khas dari sendiri ya, karena memang itu hanya untuk menarik saja. Karena sebagai warna keturunan, ketika ingin belajar tentang Islam dan sama dan sebagainya, tentu lebih nyaman kepada dengan adat istiadat yang tidak ditinggalkan begitu. Jadi dalam artian beragama Islam, tapi budayanya tidak ditinggalkan begitu. Nah, kemudian dalam seri dengan berjalannya waktu, ternyata ada perhatian juga dari Ustaz, ulama dari sebagainya, akhirnya berkembanglah sampai sekarang. Nah, alhamdulillah di masjid Klauser Dua Bandung ini sendiri, sejak keputusan baru tahun 2017, ada saudara-saudara kita yang baru masuk Islam ini berdatar belakang beda-beda. Sudah ada sekitar 195 saudara baru kita. Ini pun kebanyakan bukan dari warga keturunan, tapi yang ada di seluruh Indonesia, dari Sumatera, Kalimantan, dari Jawa, bahkan di luar negeri pun ada, dari Guangzhou, dari Tali, Prancis, sama lain juga ada. Alhamdulillah seperti itu. Luar biasa. Sudah punya peranan penting juga salah satunya. Alhamdulillah barusan sejarahnya lumayan panjang. Ini disebutkan Masjid Klauser II ya Pak ya, karena salah satunya pusat di Jakarta ya. Betul. Betul ya Pak ya. Alhamdulillah. Nah, kita juga ingin tahu lagi kok ke intinya di sini, karena kita dari kebinekaan, salah satunya modul Nusantara, kita di sini beragam etnis, beragam agama, mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Jayapura sampai dengan Sumatera untuk sana Kalimantan. Jadi tidak ada di Pulau Jawa, terutama tidak ada di Bandung juga. Kebetulan ini kita memberikan amanah salah satunya di Bandung Nusantara, memberikan wawasan ke mahasiswa-mahasiswa bahwa kita tuh punya toleransi tinggi. Nah, ini ya yang mau masuk kita ke meetingnya, yaitu pengen tahu nih kok menurut kacamata orang saat ini bagaimana nih makna kebinekaan dan toleransi itu kok? Jadi Masjid Klauser II Bandung dibangun dengan visi dan misi yang lebih bersifat rahmatan ilalamin. Masjid kami menerima suku, ras, agamaku yang ada dan selalu sebuah kami selalu berkat, selalu selamat datang. Karena ini dalam konteks hubungan muamalah, hubungan sosial, kita tidak melihat suku, ras, apapun agama. Karena memang kita sendiri sekarang ini lebih banyak kepada actionnya, kepada sosialnya. Adapun untuk spiritualnya lebih cenderung kepada yang bersifat pribadi. Agama itu sendiri kan untuk menyelesaikan masalah hidup yang kita hadapi, terlepas apakah dia orang Muslim, Hindu, Buddha, mangga itu kan karena pilihan. Nah, masjid kami masjid yang rahmatil alamin, ketika kami membebaskan itu nomor 25, nomor 29, itu pun tidak terlepas dari bantuan-bantuan yang dari disebutkan tadi pelatih non-muslim juga, dari wanita maupun Indonesia, asosiasi pemerintah Indonesia, dari agama suci Buddha, kemudian itu juga membantu kita ikut dalam renovasi masjid-masjid Klauser II Bandung itu orang lain. Bahkan ketika kami ada kegiatan waktu beberapa tahun sebelum pandemi, kita kan ada berbagi saum ya, berbagi puasa. Kita kan pasang teras di halaman, kemudian setiap hari kita mensupport 200 sampai 250 box nasi, kemudian 500 sampai 700 takjil, kurma dan minuman. Itu tidak hanya dari muslim saja yang mensupport, bahkan dari lintas agama juga mensupport. Ya kita kan alhamdulillah kita terima dengan bangga dan bahagia.
begitu terdengar ada Allah Akbar, bahkan ya orang musyrik juga berbicara, pokok silahkan sholat dengan damainya, jangan kamu yang menjaga sepatunya dan menjaga kendalanya. Allahu Akbar, begitu berbicaranya kebersama itu. Bahkan ketika datang-datang jambat, kita ngasih pun tidak ada, mereka lakukan pun mereka mau. Nanti saja kalau kita buka, biar kita tidak bahas. Saling menghormati atau ya? Allahu Akbar. Nah inilah mungkin yang kadang-kadang yang tidak kita mengerti, yang tidak kita tahu bahwa sebenarnya Islam itu yang adalah damai dan mata yang alami begitu. Nah kita itu kok gambarannya. Bahkan beberapa tahun kemarin duta Australia pun berada di sini. Allahu Akbar bersama teman-temannya, bersama dari Mongolia, dari Pakistan, India, pakai baju yang katanya dari Hindu, Buddha, dari kata-kata dari India, dari sana-sana. Mereka datang untuk menjadi dosa, padahal pada waktu itu masih kami sekecil, masih ukuran yang 27 kali. Sementara nomor 25, 29 masih proses kita dibeli gitu. Masih tadi itu pokok gambaran. Masya Allah, luar biasa ya. Tadi pesan dari pokok rahmatan di alamin. Gitu ya, itu artinya masjid ini tidak hanya masjid saja, betul. Tapi kita juga ada mamalah sama sosial, betul. Ya toh ya, di belakangnya kita ada ibadah, finansi, ya toh ya, sendiri sendiri ibadah silakan sesuai dengan ajarannya, sebenarnya, tapi muamalah itu juga harusnya tinggi juga, alhamdulillah, ya toh ya, alhamdulillah luar biasa itu makna toleransi dan kebenekaan itu sudah tersirat di masjid Al-Aqsa ini, rekan-rekan Nusantara, jadi tetap Indonesia itu punya harus punya bangga loh, harus bangga. Kenapa? Salah satunya di Bandung, alhamdulillah, di Masjid Al-Aqsa ini jangan dilihat dari kecil atau besarnya, tetapi dampak yang didapat tadi yang Pak bilang, masya Allah luar biasa. Saya sebagai Muslim turut bangga juga kok, alhamdulillah, mudah-mudahan ini juga sama-sama teman-teman Muslim baik dari Buddha, Hindu, Konghucu, Kristen atau Protestan dan seterusnya. Kita saling bergandengan tangan, betul, bermualah, saling support satu dengan yang lain, karena kita manusia paling apa, tolong menolong ya, oh ya, ya pokok enggak bila kita di Masjid Al-Aqsa ini tidak hanya untuk Muslim, tetapi ada muamalah untuk warga Al-Aqsa juga. Ada yang mau disampaikan lagi kok? Alhamdulillah seperti yang tadi sudah sampaikan tadi, kita ini beragama. Beragama itu adalah untuk menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi. Dan agama inilah kita mengambil solusi setiap masalah yang kita hadapi, terletak dari agama manapun saja gitu. Hanya saja kita jangan sampai menghakimi bahwa kita lah yang terbaik tidak. Tapi kita harusnya semangat lah seperti itu gambarannya gitu. Ya kok luar biasa kok, mulai dari sejarahnya sudah terbayang ya, rekan-rekan sobat Nusantara, kemudian perjuangan kemerdekaannya. Jadi ini Masjid Al-Aqsa ini tidak hanya milik Muslim aja ya kok ya, tetapi ibadahnya tadi kok bilang ibadah terjadi sendiri, tetapi di sini juga nomor malam ini juga sangat-sangat tinggi. Melihat apa yang sudah kok utarakan, toleransi, kemerdekaan, bahkan dari luar juga dubes dari besar ya, kalau besar dan juga betul-betul Muslim Al-Aqsa ini bukan Allah berdoa. Ini mudah-mudahan menjadi cerminan kita punya budaya yang luar biasa, kita punya bahasa yang luar biasa, kita mempunyai agama yang luar biasa di Indonesia ini. Alhamdulillah, patut kita syukuri dan itu menjadi salah satu kebanggaan Indonesia. Makanya Indonesia pasti bisa, insya Allah. Itu ya Pak ya? Alhamdulillah. Terima kasih kok. Sebelumnya ini kita diskusi ini waktu juga yang memisahkan, ingin kita share lagi, tapi kita ada aktivitas yang lain, tapi mudah-mudahan dengan acara ini teman-teman Sobat Nusantara bisa mengambil hikmahnya, bisa mengambil ilmunya, dan juga bisa mengambil
apa makna dari toleransi dan pemerintahan yang sudah disampaikan oleh Prof. Rahman ini? Sebelumnya kok salam hormat kami kepada teman-teman DKM institusi yang lainnya. Terima kasih. Kemudian tak lupa dari pimpinan kami kok mengucapkan terima kasih terutama ini dari Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Profesor Dr. Haja Umi dari Melawati daerah SMSI dan juga PSI MBKM MM Menurut Nusantara yaitu Dr. Isnia Budiati SMSI, beliau-beliau mengucapkan rasa hormat dan terima kasihnya atas waktunya yang sediakan dari Koko. Mudah-mudahan ilmu dan sharingnya dari Koko Rahmat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Nah, itu sholat Nusantara bisa kita ambil hikmahnya, kita serap ilmunya. Ternyata kita sangat punya kebenekaan dan toleransi yang sangat tinggi. Karena sumber yang luar biasa ini, Prof. Rahmat ini, mohon maaf jika ada kalimat yang kami sampaikan untuk kata yang kurang berkenan, teman-teman yang di rumah-rumah sana, di tempat yang jauh di sana, mohon maaf kalau ada dari kami, ataupun dari Koko, ataupun dari tim kami yang kurang berkenan, kalimat yang kurang berkenan, mohon dimaafkan karena kami ini manusia yang pasti punya banyak kesalahan-kesalahan. Alhamdulillah, sampai ketemu lagi teman-teman Sobat Nusantara. Sehat selalu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Nusantara, Indonesia pasti bisa. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah.